ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Ihsan Taman Samudra, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para-para alim ulama tempatan, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, pemimpin-pemimpin sempat, seterusnya Tuan-Tuan, Puan-Puan, Hadirin, Hadirat, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam ini diizinkan kita untuk berada di dalam masjid ini, mari kita sama-sama abadikan masa yang ada pada kita ini. Allah luangkan bagi kita antara maghrib dan isyak dengan kita membaca dari kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan ilmu itu akan membantu kita untuk menjalani kehidupan, membantu kita untuk menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang sebenarnya dan dapat pengiktirafan sebagai hamba Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu selamat kita dalam dunia dan bahagia kita dalam kehidupan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita nak baca muka surat berapa? 138. Alright. Muka surat 138. 135, 137, 138. Bawah sekali. Ya. Maka kejadian manusia yang melalui beberapa proses itu menunjukkan kepada kebangkitan kembali di hari kiamat dari dua segi. Ya. Dari dua segi. Yang pertama dari segi zat. Dari segi zat yang berkuasa menciptakan. Dari segi Allah Ta'ala. Dipandang dari sudut Allah Ta'ala, Allah berkuasa menciptakannya. Berkuasa pula menghidupkannya kembali. Ya, Allah menciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ini nak membaik pulih kita. Daripada ada, nak dibaik pulih. Bertambah ada. Nak dikukuhkan balik. Lagi senang bagi Tuhan. Nah, daripada tiada kepada ada pun pulih Allah jadikan, ini kan pula nak membaik pulih yang telah sedia ada. Nah, lagi senang ya. Itu dari segi zat Allah Ta'ala. Dan dari segi iradah Allah Ta'ala pula, yang menguruskan segala-gala akan menyempurnakan kesempurnaan sejati bagi manusia di alam akhirat. Ya, Allah nak sempurnakan manusia di alam akhirat. Kalau bahagia, biar dia bahagia betul-betul. Kalau menderita, biar dia menderita betul-betul. Ha, sempurna segala-galanya. Kebahagiaannya itu sempurna, penderitaan pun sempurna. Ha, itu dari dua segi, dipandang kebangkitan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita malam ni beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan kebangkitan semula setelah mati. Ha, kenapa kita dibangkitkan semula setelah dimatikan? Nak menunjukkan kepada kita, iaitu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil. Ya. Kalau kita melakukan banyak maksiat di atas dunia ini, Allah akan balas balik. Ha, dengan kejahatan yang setimpal dengan maksiat yang kita lakukan. Begitu juga kalau kita melakukan kebaikan dalam dunia ini, Allah akan bagi ganjaran, akan bagi balasan yang lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ha, ya. Jadi sebab itu dari segi ini Allah hidupkan balik setelah kita itu dimatikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah.
Dia, iaitu Allah, yang menjadikan mati dan hidup untuk memuji siapa di kalangan kamu yang baik amalan. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan, kalau jahat akan dibalas dengan kejahatan. Sebab itu dia hidup kembali. Kalau tak ada hidup balik, mati-mati terus, orang yang melakukan kejahatan dalam dunia ni dapat saja lah. Tak ada balasan, tak ada hukuman. Dibiarkan begitu aja, dia mati-mati terus aja. Tidak ada balasan di atas maksiat yang dilakukannya. Dia rompak orang, tak ada apa balasan. Dia bunuh orang, tak ada siapa yang nak membunuh dia balik. Tak ada penderitaan bagi dia. Lepas aja gitu aja lah. Kalau dia lepas begitu je, itu bukanlah adil Allah tu namanya. Maknanya Allah tak adil lah. Dia biarkannya pembunuh lepas, pencuri lepas, perompak lepas, perasuah lepas, penzina lepas, perogol lepas. Mana dia keadilan Allah kalau tidak dihidupkan semula? Sebab itu dihidupkan balik. Sekarang apa? Apa yang dilakukan dalam dunia ini akan diambil kira. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Begitu juga ada orang dalam dunia ini melakukan kebaikan je. Menolong orang je kerjanya, memberi orang ilmu je kerjanya. Tak ada langsung maksiat. Tak pernah dia dapat pula anugerah apa-apa pun dalam dunia ni. Tidak dibagi dia tokoh Ma'al Hijrah ke, tokoh Maulidur Rasul ke, tokoh itu ke, tokoh ini, tak ada. Kalau dia mati-mati terus, rugilah hidup dia dalam dunia ni. Buat baik tapi tidak dibalas dengan apa-apa. Jadi Allah nak tunjukkan keadilannya, maka dihidupkan balik dan diberi balasan di akhirat. Diberi pangkat di akhirat. Nanti di akhirat dia akan dapat pangkat Ashabul Yamin, Al-Abrar, Al-Muttaqin, Al-Muqarrabin, Al-Muflihun, Al-Faizun dan sebagainya. Menandakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari segi iradah Allah yang mengurus segala-galanya akan menyempurnakan kesempurnaan sejati bagi manusia di alam akhirat. Dan demikianlah berhimpunnya undang-undang penciptaan kali pertama. Berhimpunnya undang-undang penciptaan kali pertama dan pembangkitan kembali kali kedua. Kedua-dua itu terhimpun dalam peristiwa kebangkitan. Berhimpunnya. Kalau kali pertama Allah boleh hidupkan, kali kedua lagi mudah bagi Allah Ta'ala. Undang-undang hidup dan bangkit semula. Undang-undang perhitungan amalan dan balasan. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Sebab dibangkitkan semula. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Semua akan diambil kira. Semua akan diperiksa. Semua akan dicek di akhirat nanti. Itu undang-undang perhitungan amalan dan balasan. Semua undang-undang itu menyaksikan adanya Tuhan yang mengurus hal makhluk ini. Mesti ada pengurusnya, mesti ada pengawas, mesti ada penjaganya. Nak menjaga, mengurus, mengawas hal-hal bersangkutan dengan perbuatan dan kelakuan manusia. Allah lah ya, itu menyatakan apa? Menyaksikan adanya Tuhan yang menguruskan hal makhluk ini. Dan kewujudan Allah itu tidak pula diragu-ragukan dan diperbahaskan lagi. Allah itu wujud, tak ada siapa yang meragukan lagi dah. Ada dah Allah, ada. Tak ada siapa yang meragukan. Orang kafir pun tidak meragukannya. Orang Cina pun tidak meragukannya. Orang Hindu pun tidak meragukannya. Orang Kristian pun tidak meragukannya. Siapa-siapa pun tidak meragukan bahawa Allah itu ada. Dan Allah menjadikan langit dan bumi ini. Itu boleh tanya lepas ini kan. Kalau tak percaya, tanya lepas ini kan. Tanya Acong, Acong lah, ini langit siapa bikin? Apa jawabnya? Ini bumi siapa bikin? Ini hujan siapa kasih tolong? Apa jawabnya? Tuhan Allah lah, lu bengong. Orang nanya tu bengong kerti. Kalau dia kata Tuhan Allah tu ada, kerti dia percayakan Allah tu ada lah. Kalau tak ada, dia cakap Tuhan Allah. Dia percaya Allah itu ada. Dan Allah menjadikan langit dan bumi ini. Dia percaya Allah yang mentadbir langit dan bumi ini. Dia percayakan rububiyah Allah Ta'ala. Jadi maknanya ini tidak diragukan oleh mana-mana pihak. Sama ada orang yang ada agama atau orang yang tak ada agama. Tak ada dibahaskan lagi dah. Kita menyebut hal penciptaan, proses manusia dan perubahan dalam hidupnya mengandungi satu pengertian, iaitu menarik perhatian orang-orang yang degil. Orang yang degil. Kata orang gajah orang yang biut. Tahu ke biut? Degil tu. Very, very, very
Tahu dia kamu putih kemana? Very 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 stubborn. Very very stubborn. Orang yang biut, orang yang degil. Ya. Itu kita sebut lah ni. Untuk orang-orang yang apa ni? Orang yang degil ni. Ya. Penciptaan proses ini, proses penciptaan manusia dan perubahan dalam hidupnya mengandungi satu pengertian, iaitu menarik perhatian orang-orang yang mengingkari kebangkitan manusia di akhirat dan orang-orang yang degil yang tidak mahu mengakui bahawa kekuasaan Allah berlaku pada diri mereka. Ada jenis orang itu. Allah tak ada berkuasa atas diri aku katanya. Ha, ini orang-orang yang orang barat ni, penguasa-penguasa barat, dia memang tak percaya tentang Allah Ta'ala. Dia tak percaya dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Dia tak tahu Allah tu ada berkuasa atas diri mereka. Malah bermula pada tiap-tiap insan, tiap-tiap manusia pun begitu juga, kecuali sudah diberitahu. Kerana sebelum ia menjadi seorang manusia yang sempurna, ia adalah setitis air mani yang lemah. Kita ni sebelum jadi orang, sebelum jadi manusia, kita ni apa? Air mani yang kalau jatuh ke tanah, semut pun tak siwa nak makannya. Nah, hina ke tak hina? Hina. Air mani aja asalnya, kalau dijual tak laku pun. Laku kan? Tak laku sampai nak belinya. Air mani, air mani, air mani. 5 kupang sekilo. Ada orang nak beli? Tak ada orang belinya. Hina. Itu benda yang hina. Itu asal manusia. Kerana sebelum ia menjadi seorang manusia yang sempurna, ia adalah setitis air mani yang lemah, tidak berharga. Ia adalah segumpal darah. Dari air mani baru dia jadi darah. Darah beku. Darah beku. Dia panggil apa? Nutfah. Dia panggil nutfah, darah beku. Kemudian ia adalah segumpal darah dan segumpal daging. Kemudian baru dia panggil mutfah. Mutfah tu daging. Yang tidak berbentuk apa-apa. Itu asalnya kita tu. Akhirnya dia dibentuk, ditiup roh, barulah jadi manusia macam sekarang ni. Barulah jadi kakinya, baru dia jadi kepalanya, baru dia jadi tangannya, baru dia jadi perutnya, baru dia jadikan segala-gala yang ada pada kita hari inilah. Asalnya hanya segumpal daging saja. Yang tidak ada rupa bentuk apa-apa pun tak ada. Baik, perubahan itu di dalam semua prosesnya adalah lemah. Bergantung kepada kehendak Allah. Lemah saja. Tak boleh buat apa-apa. Lebih menyerupai dengan manusia yang di dalam keadaan mati. Ketika itu mati pun. Tak ada bergerak dalam perut mak kita tu. Tak ada bergerak kita. Lemah saja. Gelap lah tu. Dalam perut ibu kita ni. Yang dalam keadaan mati. Di samping itu Allah menjadikan hidup berupa paras. Allah jadikan dia hidup. Sudah ada rupa. Yang handsome-handsome. Yang gagah-gagah. Yang perkasa-perkasa. Yang cantik-cantik. Yang lawa-lawa. Yang cun-cun. Allah jadikan dia rupa. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang gagah, ada yang kurang gagah. Ada yang besar, ada yang kurang besar. Dan sebagainya. Allah yang menjadikan itu. Berupa paras serta membekalkan padanya sebab-sebab yang membolehkan mereka hidup. Ada benda-benda yang menyebabkan dia boleh hidup. Allah bagi udara supaya dia boleh bernafas. Allah bagi air supaya dia boleh minum. Allah bagi makanan supaya dia boleh makan, boleh mamam. Allah bagi apa lagi? Allah bagi kenderaan supaya dia boleh berjalan sana kemari. Allah boleh bagi api supaya temperature dia terkawal. Dan sebagainya. Semua Allah bantu. Allah bagi supaya dia meneruskan kehidupan. Hingga akhirnya jadilah ia seorang manusia yang sempurna. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan sudah jadi manusia yang sempurna. Sudah boleh berfikir, sudah boleh bertindak, sudah boleh berjalan, sudah boleh membaca, sudah boleh mengaji dan sebagainya. Sempurna dah tu. Pandai memikir. Boleh berbahasa pula tu. Ada setengah tu bahasa Jerman pun tahu. Bahasa Jepun pun tahu. Bahasa Perancis pun tahu. Bahasa Inggeris pun tahu. Dah boleh berbahasa. Berbantah pun boleh, bertengkar pun boleh. Bertengkar boleh. Kenapa? Dia sudah Allah bagikan otak. Dan mempunyai perasaan. Ada dendam, ada rindu, ada gembira, ada marah, ada benci. Itu perasaan-perasaan. Allah yang datangkan itu.
Ada bahasan apa perasaan? Penciptaan Tuhan yang demikian lebih menyerupai dengan cara menghidupkan manusia yang telah mati. Yang manusia ingkari. Kita ni tak percaya aku dah mati hidup balik. Bila dah hidup balik besok baru percaya. Baru yakin benar-benar. Inna muqinun. Sekarang kami dah yakin benar-benar, ya Allah. Sebelum itu tak yakin tak? Ya ke tak? Ya ke tak? Ya ke tak? Sudah jadi betul-betul esok, baru kita yakin. Bila dah masuk dalam kubur, baru yakin. Sudah nampak neraka jahim tu, baru dia yakin. Kata rawunnal jahim. Mereka dinampakkan dengan neraka jahim. Summa latarawunnaha aynal yakin. Kemudian dinampakkannya neraka jahim tu, baru dia yakin betul-betul. Dengan pandangan dia, ui dahsyatnya ya. Itu yang jerit pekik tu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, absorna, kami sudah lihat dahsyatnya api. Menjulang-julang api neraka. Wa sami'na, apa artinya? Kami sudah dengar jerit pekik, aduh, ayo, ayah. Lagi apa? Oh my God, jerit pekik. Kalau orang di Kopeng tanya, on jai. Tahu on jai? Siapa tahu-tahu tidak lah. Jerit pekik tu. Farji'na, apa artinya? Kembalikanlah kami ke dunia. Baru nak balik ke dunia. Nak buat apa di dunia? Na'mal solihan. Kami nak beramal dengan amal yang soleh. Nak semayang, nak baca Quran, nak puasa Ramadan, nak berjuang di jalan Allah. Dan sebagai-bagai lah, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang ni kami sudah yakin benar-benar. Yakin pada masa itu tak ada guna lagi dah. Nak yakin bila? Now. At this moment, al-an, at this time nak yakin, barulah dia manfaat bagi kita. Bila yakin kita bertindak sewajarnya mengikut keyakinan kita. To believe is to practice. If you don't practice, that means you don't believe. Faham kan? To believe is to practice. If you do not practice, that means you do not believe. Sebab itu dia tak buat, sebab dia tak percaya. Jadi kalau kita buat, maknanya kita percaya lah tu, kita yakin lah tu. Dia pandai berbahasa, pandai berbantah dan mempunyai perasaan lah tu. Penciptaan Tuhan yang demikian lebih menyerupai dengan cara menghidupkan manusia yang telah mati. Dan manusia ingkari, yang kita ingkari dulu ni, sebelum ni. Oleh yang demikian firman Allah Ta'ala, alam yakun nutfatan min maniin yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Surah Al-Qiyamah. Elok baca surah ni lepas subuh ya. Suratul Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Baca surah. Ini apa katanya? Alam yakun nutfatan min maniin yumna. Bukankah manusia dahulu berasal daripada setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, ke dalam rahim perempuan ya, setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia jadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya, fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu zawjayni dzakara wal unsa. Lalu Allah menciptakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan sepasang lelaki dan perempuan. Allah jadikan lelaki dan perempuan. Allah jadikan semua ini berpasang-pasangan. Lelaki dan perempuan, tinggi dan rendah,
putih dan hitam, cerdik dan bingung, lagi gemuk dan kurus Allah jadikan. Alam ini berpasang-pasang. Ya. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian? Berkuasa pula menghidupkan orang-orang yang mati. Ini belum mati pun Allah boleh buat. Nah, Allah jadikan manusia berpasang-pasang. Allah jadikan daripada air mani itu darah beku. Dari darah beku jadi daging beku. Jadi hidup sekarang ni sudah jadi sempurna. Nah, daripada tak ada jadi ada. Apakah payah sangat bagi Allah nak menghidupkan orang yang sudah mati? Nak membangkit semula mayat yang sudah mati. Susah ke bagi Allah? Susah ke senang? Senang aja. Nak menjadikan dari tiada kepada ada pun Allah boleh jadikan. Ini pula benda yang sudah ada. Cuma nak dibaik pulih saja. Nak betulkan sudah ada tu. Lagi senang bagi Allah Taala. Wala ya'uduhu khifzuhuma wa huwal aliyul azim. Bagi Allah tidak ada masalah untuk mentadbir langit dan bumi ni. Langit pun tak ada masalah Allah mentadbir, bumi lagi tak ada masalah Allah nak mentadbir ni. Kerana Allah tu apa? Amat tinggi, wa huwal aliyul azim. Allah ni maha tinggi, maha tinggi lagi maha agung. Ha, jadi tak ada masalah Allah nak mentadbir langit dan bumi ni. Mudah saja bagi Allah Taala. Ya. Ha, ini dalam surah Al-Qiyamah tadi ya. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian? Berkuasa pula menghidupkan orang-orang yang telah mati. Senang aja bagi Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ha, dia sudah mati. Roh tu dia tanggal aja daripada jasad dia. Dia nak letak semula roh tu kepada jasad. Senang saja. Benda roh tu dah ada. Jasad pun dah ada. Ha, ya? Daripada tak ada kepada ada pun Allah boleh buat ni. Pula dia nak menyatukan semula dua benda yang dah sedia ada. Lagi senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu yang kedua. Ha, yang kedua. Ya, ingat tadi? Ha, yang pertama tadi apa? Ha, yang pertama tadi dari segi kekuasaan Allah Taala. Ha, yang kedua ni dari segi pentadbiran Allah Taala, pengurusan Allah Taala. Ha, yang ketiga pula kita baca yang ketiga. Ayat-ayat tadi menunjukkan adanya kebangkitan manusia dan meyakinkan kekuasaan menghidupkan yang telah mati, yaitu bumi yang kita lihat, yang kita lihat kering kontang, tidak ada tanda-tanda hidup. Lalu Allah turunkan air hujan, maka tumbuhlah berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan yang berlainan warna, bentuk, buah, rasa dan faedahnya. Ya. Asalnya tanah tu kering kontang, apa tak ada, padang pasir. Apa pun tak ada. Pasir je ada. Ha, tapi bila Allah datangkan air, apa jadi tanah tu? Subur. Bila subur bolehlah kita tanam pokok-pokok, tanam apa lagi? Sayur-sayuran, tanam biji-bijiran, ha, tanam buah-buahan dan sebagainya. Ha, maka tanah tu akan menjadi subur, ya. Ha. Semua tu Allah boleh lakukan. Tengok di Padang Arafah. Tuan-tuan yang sudah pergi ke Mekah tu. Padang Arafah sekarang pokoknya besar ke kecil? Besar dah. Boleh tempat berteduh dah. Tempat berteduh. Bukan tuduh, teduh. Nak berteduh boleh di Padang Arafah tu. Ha, pokoknya dah besar-besar. Ha, ya. Macam mana jadi besar? Kerana ada air. Mana datang air? Mana datang air? Bukan hujan tak ada. Apa dia buat? Kerajaan Arab Saudi itu mencorah air dengan helikopter. Hari-hari corah air. Ha, maka, bila ditanam, pokok pun subur lah. Saya pergi Mekah itu tahun 80 tau, tuan-tuan. Masa itu di Padang Arafah tu apa pun tak ada. Pokoknya rendik-rendik aja. Ha, tinggi-tinggi ni aja pokoknya. Yang besar-besar tak ada. Pasal apa? Pasal tak ada air. Ha, itu di Padang Arafah tahun 80. Ada yang antara tuan-tuan yang lahir pun belum lagi tahun 80. Ha, saya dah ada di Mekah ketika itu. Ha, pokok kenik aja, tak ada yang besar-besar pun. Tapi sekarang ni, banyak pokok-pokok besar dah. Kenapa? Kerana tanahnya sudah menjadi subur. Ha, itu dengan perlakuan manusia boleh jadi subur. Ha, tapi dengan izin Allah Ta'ala kan? Ha, itu jadi subur tu. Ha, begitulah bumi-bumi tempat-tempat yang lain. Kalau Allah nak suburkan, Allah datangkan ayo. Ha, ya? Kalau Allah tak nak suburkan, Allah kering kontang kan? Senang.
Bagi Allah mudah saja, tak ada susah, ya. Ha, maka bila ada air hujan, tumbuhlah berbagai-bagai buah-buahan. Buah durian boleh tumbuh, buah manggis boleh tumbuh. Lagi apa? Ha, buah langsat boleh tumbuh, buah ciku boleh tumbuh, buah dukung boleh tumbuh, buah rambai boleh tumbuh. Ha, buah ceropu boleh tumbuh. Tahu kita main ceropu sini? Ha? Ha, itu jangan duduk dalam pekan. Ceropu tahu? Ya, yeah, kita tahu ni. Ha, yeah? Ha, buah ceropu boleh tumbuh. Okay? Buah apa? Ha, buah ceromai boleh tumbuh. Tahu ceromai? Oh, tak tahu juga. Mana ngabur kan? Ha, yeah? Ha, itu dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, yeah? Ha, maka tumbuh-tumbuhan, berbagai-bagai tumbuhan yang berlainan warna. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, bunga ros saja dalam dunia ni ada berapa spesies bunga ros saja? 124,000 spesies ros saja dalam dunia ni. Eh, saya tahu ni bukan pasal apa. Tokih Rose Valley dekat mana Highland tengah buat pasal saya. Ha, ya? Kami pergi melawat itu, saya pergi dengan orang besar lah. Kalau saya tak ada tak layan pun. Ha, ya? Ha, pergi dengan orang besar seorang tu. Ha, dia pun tunjuklah buruh ini, kau ni, ini namanya ini, namanya ini. Ha, dia khabar dengan, dia khabar bukan khabar saya, pada orang besar tu lah. Ya? Ha, you know there are 124,000 species of roses in this world. Ha, ya? 124,000 species bunga rose. Ha, with various colors, with various smell. Ya? Ha, baunya macam-macam bentuk, ha, macam-macam warna. Itu baru bunga rose. Tak masuk bunga cempaka, tak masuk bunga mawar, tak masuk bunga tai ayam. Ha, itulah hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ya. Kenapa? Karena tanah tu subur, karena air ada di situ, ya, senang dia boleh hidup segala-galanya. Ha, itulah. Iaitu bumi yang kita lihat kering kontang, tidak ada tanda-tanda hidup. Lalu Allah turunkan air hujan, maka tumbuhlah berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan. Ha, ya. Tumbuh-tumbuhan tu jadi apa? Jadi herba pada kita. Boleh buat ubat. Ha, ya. Boleh buat ubat tak? Ha, ada. Raja herba ada. Lagi apa? Lagi? Kopi cengkudu ada. Lagi apa? Ha? Ha, kopi jandai ada. Kopi apa lagi? Ha, macam-macam lah jenis. Ha, ya. Kenapa? Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Maka tumbuhlah berbagai-bagai tumbuhan yang berlainan warna. Ada merah, ada hijau, ada ungu, ada ada kuning, ada macam-macam warna-warnanya. Ha, bentuk pun ada. Ada kecil, ada besar. Kemudian buah, rasa pun macam-macam. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang kelat, ada yang pahit, ada yang lemak. Macam-macam jenis rasa buah-buahan. Ha, ya? Rasa dan faedahnya ada gunanya. Ha, ya? Macam-macam ini gunanya untuk ini, ini gunanya untuk ini, ini gunanya untuk ini. Yang pahit tu gunanya untuk apa? Untuk kencing manis. Ha, ya? Lagi apple apa gunanya? Untuk orang darah tinggi, apple hijau. Untuk orang darah tinggi biasakan makan apple hijau. Ha, itu dah gunanya. Ha, itu herba ya? Dan sebagainya. Pengertian ini samalah dengan firman Allah, innallazi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Baca betul-betul innallazi, panjang zi dia, mad jaiz munfasil. Innallazi, in jangan innallazi je, in jangan, bukan nak ajar tajwid malam ni kan, ya. Tapi nak nabur senang, kadang-kadang nak melanggar je nak ayat Al-Quran ya. Baca yang betul-betul. Innallazi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan bumi yang kering itu tentu dapat menghidupkan manusia yang mati. Bumi yang kering boleh dihidupkan, ya? Takkan manusia yang mati tak boleh dihidupkan. Manusia yang mati itu hanya menyatukan semula roh yang dah tanggal dari jasad tu, lagi mudah bagi Allah Taala, ya. Ini bumi yang kering tu, you nak apa tak ada, datang ayah dia boleh hidup, dia boleh subur, dia boleh boleh tanam tumbuh-tumbuhan lagi, ya. Ha, daya itu pun payah.
Tapi nak menyatukan kembali jasad dengan roh daging senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah lagi tu. Ha ya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Itu yang Allah sebut dalam Quran tu ya. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ya. Kemudian kamu itu semua akan jadi mayat-mayat belaka. Lamayyitun, jadi mayat belaka. Ha, summa innakum, kemudian kamu itu semua yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Apa? Tub'asun, akan dibangkitkan semula. Ha, ya. Supaya apa? Dibalas balik. Ya, apa saja yang kamu buat dalam dunia ini akan dibalas di akhirat. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Ha, kerana Allah berkuasa menghidupkan kamu, berkuasa juga Allah menghidupkan kamu kembali setelah dimatikan kamu. Baik, itu ayat Qurannya. Kita baca pula. Apa kata Nabi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana Allah dapat menghidupkan manusia yang telah mati, dan apakah tanda-tanda penghidupan semula di alam dunia ini? Baginda bertanya balik. Orang yang tanya tu boleh tanya balik. Dia counter question. Apakah engkau pernah melalui suatu wadi yang kering dan mati? Ada tak pernah kamu lalu satu wadi? Wadi tu apa? Lembah. Wadi tu katanya lembah. Yang kering, yang tak ada berayur. Jawab sahabat, orang yang tanya tu menjawab, ya. Pernah kata. Ya, pernah kata. Ada. Baginda bertanya lagi. Kemudian selepas itu, tidakkan kau melihat wadi itu juga subur dan hidup? Adakah kamu tengok wadi itu jadi subur dan hidup? Boleh keliling-keliling wadi itu banyak pokok-pokok, pokok korma banyak, pokok macam-macam pokok ada? Apa jawabnya? Ya, kata. Pernah melihat ia subur, kata dia orang yang bertanya itu. Baginda berkata, demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Dan itulah tanda-tanda di alam dunia ini. Tandanya, wadi yang dulu kering kontang boleh jadi subur dengan adanya air ya. Ha, contohnya di Mekah kering kontang, tak ada apa. Ya. Tak apa? Bila dijumpai oleh Nabi Ismail akan telaga Zamzam, macam mana keadaan di Mekah? Sudah subur, sudah ada pertempatan, sudah ramai orang dah boleh duduk situ. Sekarang ni ramai ada orang di Mekah. Ha, berjuta-juta orang di Mekah sekarang ni. Kenapa? Kerana adanya air. Ha, adanya telaga Zamzam. Yang tak pula kering-kering tu. Air yang berkualiti tinggi. Tak pula kering-kering. Ha, ya? Ha, sampai sekarang ni masih ada lagi. Ha, ada pula orang bisnes pula. Bisnes air zam-zam ada tak? Boleh buat bisnes tak? Ha, boleh. Ya? Kalau nak menjaga boleh lah air zam-zam. Ha, dan sebagainya. Ha, itu dia. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Dan itulah tanda-tandanya di alam dunia ini. Ha, itu hadis Nabi. Ya? Ha. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah Taala. Dalil yang keempat. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka afa hasibkum, apakah apakah kamu menyangka? Apakah kamu menyangka annama sesungguhnya kami jadikan kamu khalaqnakum Allah, iaitu kami, kami itu Allah lah. Ha, bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara rahsia-rahsia. Ha, basah rutin saja-saja. Kamu ingat Allah jadikan kamu ni saja-saja kan? Allah tak pernah buat sesuatu saja-saja. Ha, Allah tak pernah lakukan apa-apa juga saja-saja. Yang gemar saja-saja siapa? Siapa yang gemar saja-saja? Kita. Nak ke mana tu? Nak ke lumut. Apa buat? Saja. Itu kita. Allah tak ada. Apa saja Allah buat mesti ada. Ada tujuan. Ya? Allah jadikan kita ni saja-saja ke? Kenapa Allah jadikan kita ni? Mengapa Allah jadikan kita? Supaya menjadi hamba-hambanya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hamba-Ku. Itu yang Allah jadikan kita ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa saja kita lakukan, apa saja tindakan kita, apa saja perbuatan kita, mesti di atas konsep menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah datangkan Islam yang lengkap. Everything is there in Islam. Tak ada satu pun yang ketinggalan. Supaya apa? Supaya kita beramal dengannya. Islam itu dah lengkap. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada diajar dalam Islam. Any objection? Ada diajar dalam Islam. Sebab itu kita diperintahkan supaya mengamalkan Islam dalam segenap aspek kehidupan. Supaya kita ni diiktiraf sebagai hamba-hamba Allah. Daripada sekecil-kecil perbuatan. Menguap kena ikut cara Islam. Berosin kena ikut cara Islam. Lagi apa? Mamam kena ikut cara Islam. Lagi? Berpakaian kena ikut cara Islam. Apa saja? Sokan kena ikut cara Islam. Hiburan kena ikut cara Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Sebab itu Allah jadikan kita bukan saja-saja. Yang gemar saja-saja kita. Allah tak ada. Ada tujuan. Supaya kita ni menjadi hamba Allah. Sebab itu kita kalau dikabur ada orang kita ni hamba Allah, marah ke? Siapa marah angkat tangan? Mikir ni hamba Allah lah, siapa marah angkat tangan? Siapa nak tunjuk penumbuk dengan saya, angkat tangan? Mikir ni hamba Allah lah, betul? Sejuk perutnya walaupun dia tak pernah semayang. Kita katakan dia hamba Allah, sejuk dia. Kerana Allah jadikan kita ni sebagai hamba. Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia, macam? Macam? Kalau jauh ni, kalau dekat, pang, tampun. Tangan pun naik lah. Mikir ni hamba isteri lah macam? Macam? Lagi marahnya. Dia pegang tak apa-apa, pang, pang, dibaling. Pasal apa? Hati kecilnya tak suka jadi hamba dunia. Tak suka jadi hamba isteri. Dia seronok jadi hamba Allah. Walaupun dia tak pernah semayang. Itu. Jadi Allah jadikan kita ni ada tujuan. Bukannya saja-saja nak jadikan kita. Ada hikmah Allah jadikan kita tu. Sebab itu apa saja kita buat, mesti ikut cara yang dikehendaki oleh Allah. Dari sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara, mesti ikut perintah Allah Ta'ala. Mesti sesuai dengan kehendak Allah. Kerana kalau lain daripada cara Islam, apa jadi? Tuhan tak terima. Tuhan reject. Tengok suratul Ali Imran. Tengok surah Ali Imran. Ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak ikut Islam, rugi tu. Sebab itu Islam ni meliputi segenap aspek kehidupan. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara kena ikut cara Islam. Menguap kena ikut cara Islam. Berosin kena ikut cara Islam. Berpakaian kena ikut cara Islam. Mamam kena ikut cara Islam. Mengaji kena ikut cara Islam. Hiburan kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu ada tujuan. Tak ada abasa ya. Jangan kita sangka Allah jadikan kita ni saja-saja. Tak ada. Itu sebab Allah bagi amaran sini ya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara rahsia-rahsia saja-saja dan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami. Surah Al-Mu'minun ya. Ayat 115. Lagi firman Allah Ta'ala. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Surah Al-Qiyamah juga ya. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dipertanggungjawabkan? Adakah kita menyangka kita ni dibiar oleh Tuhan dia? Kamu mencuri dibiar lantak leh. Kamu merampok dibiar ke Tuhan Rabbi tu je lantak leh. Betul kan? Kamu berzina dibiar ke Tuhan Rabbi tu je lantak leh, kata Tuhan. Betul kan? Kamu rasuah dibiar ke Tuhan lantak leh. Itu untung kamu leh, kamu dapat. Simpanlah kamu dalam bank. Berapa? Berapa?
2.6 bilion. Simpanlah kamu. Eh, boleh biar macam tu je kan? Akan diambil kira nanti di akhirat. Akan di dipertimbangkan nanti di akhirat. Dicek balik. Summa latus alunna yauma idzin anin. Kamu akan ditanya nanti. Selepas itu kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia. Everything will be accounted for. Dan berapa kali dia sebut ayat itu. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa dipertanggungjawabkan? Allah tanya kita, ya. Apakah menyangka begitu ke? Jadi apa jawapannya? Dua ayat di atas dan ayat-ayat lain yang seumpamanya meyakinkan bahawa beriman dengan kebangkitan di akhirat, terutama kena beriman dengan kebangkitan di akhirat. Antara rukun iman yang 6 tu lah. Percaya akan hari kiamat. Itu percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat apa? Mula-mula dihancurkan dunia ni, lepas tu dibaik pulih dunia ni, dibangkitkan semula. Kemudian diadili kita ni. Kita akan berada di akhirat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian semua manusia akan berdiri di hadapan Allah yang menciptakan alam ini. Everybody will stand up in front of Allah. Ya. Tak ada kecuali di padang mahsyar itu semua orang akan bangkit, akan berdiri di hadapan Allah taala. Di padang mahsyar. Dibaringkan pula kepada berapa baris? Dah berapa kali dah saya nyebutkan tadi. Berapa baris dia baris ni? 120 baris. Everybody will be lined up into 120 rows. From the 120 rows, how many rows are those with iman? How many rows? 3 je yang beriman. Yang lain tu? Kapior belaka. Hanya 3 baris aja yang beriman. 117 baris kapior belaka. Itu akan datang. Ya, yeah. Semua akan merasa itu. The question is, in which row do we belong? Siapa nak baris nombor 4 angkat tangan? Baris nombor 4 pun tak nak, baris 120 nak. Lagi tak nak, ya. Itu dah. Paling komannya baris yang ketiga. Udah 3 baris itu pula, bukan terus masuk syurga dah. Dibarikan semula kepada 4 baris. Tahu? Yang 117 baris itu mana? 117 baris itu mana? Terus masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang-orang kafir tu masuk neraka secara berbondong-bondong. Habis 117 tu. Terus masuk neraka. Tinggal 3 baris aja. Bukan terus masuk syurga tu. Dibaris kepada 4 baris. Yang pertama yang masuk syurga tanpa hisab. Ndak ke tak ndak? Ndak. Itu yang pertama. Masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek, terus aja. Masuk, welcome, 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 welcome masuk melekat. Yang kedua, masuk syurga tidak masuk neraka tapi kena hisab. Lambat sikit kena hisab. Ndak kata ndak? Ndak juga lah. Jadilah. Lambat pun lambat lah asalkan jangan masuk neraka. Iya ke tak ni? Yeah. Lambat pun lambat lah asalkan jangan nak masuk neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga. Masuk neraka dulu. Dah habis dosanya baru masuk dalam syurga. Ndak ke tak ndak? Siapa ndak angkat tangan? Tak ngapai lah ustaz. Lah-lahnya masuk juga syurga. Siapa ndak angkat tangan? Kita tak ndak itulah tu. Tanda masuk neraka, tak lalu kita nengok neraka ni. Punya dahsyat, punya teruknya, punya gerunnya kita nengoknya. Itu yang ketiga. Dia masuk dalam gulungan kiri. Ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Kata Allah. Dan gulungan kiri, siapa itu gulungan kiri? Mereka berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas. Udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu ashabul shimal, golongan kiri. Yang keempat, ashabul a'raf. Apa artinya?
Apa kata Ashabul Araf? Golongan tengah-tengah. Ha, bila ditimbang amalnya, 50% pahala, 50% dosa. Nak masuk syurga, tak cukup pahala. Nak masuk neraka, tak cukup dosa. Jadi macam mana? Terhagi-hagi saja mereka di atas titik siratal mustaqim. Minta satu pahala kepada orang ahli syurga. Ya. Orang ahli syurga tak pedulinya lantak ni. Ha. Imam Din sudah meluk 72 bidadari. Peduli ke dia lantak lah. Ha, ya. Ustaz Ibrahim. Mudah-mudahan lah ya. Ha. Mudah-mudahan sama dengan dia. Meluk 72 orang bidadari. Ha. Lantak lah siapa nyuruh komen tak semayang ke tu. Siapa nyuruh komen tu tak nak berjuang jalan Allah. Siapa nyuruh komen tu menyokong orang zalim. Ha, ya. Ha, minta pada ahli-ahli syurga, bak dan komen aku satu pahala supaya aku layak masuk syurga. Siapa pun tak peduli. Ha, rupanya orang dalam syurga tu kedekut belaka. Ha, eh. Akhirnya adalah satu golongan yang dia ngam-ngam aja pahalanya dapat masuk syurga. Tahu ke ngam-ngam? Apa tu ngam-ngam? Cukup-cukup makan saja. Ha, eh. Dia pula yang bagi satu pahala kepada orang yang Ashabul Araf tadi. Ha, maka layaklah mereka masuk ke dalam syurga. Kerana kemurahan mereka, kemurahan ahli tadi, orang yang bagi tadi, yang ngam-ngam tadi, kemurahan hati mereka, maka mereka dapat tingkatan yang tertinggi di syurga. Walaupun ibadahnya tidak melayakkan dia untuk mendapat tempat yang seperti itu. Ha, kalau Allah kehendaki, apa yang boleh buat ya? Terserah kepada Allah. Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Ini Rasulullah khabar ni. Ha, kerana apa? Kerana kemurahan hatinya, mereka dapat tempat yang tertinggi di syurga. Walaupun ibadahnya tidak melayakkan dia untuk mendapat tempat seperti itu. Ha, itu golongan orang yang beriman. Akhirnya masuk syurga juga. Ashabul Araf tu. Ha, kerana apa? Dia dalam dunia ni 50%. Apa? 50% dunia, 50% akhirat. 50% dosa, 50% pahala. Ha, ya? Selawat 50%. Dangdut 50%. Lagi apa? Baca Quran 50%. Lagi? Karaoke 50%. Lagi apa? Semayang 50%. Ngambil nombor ekor 50%. Ha, dia. Ha, dia dalam dunia ni apa dia prinsip dia? 50-50. 50-50. Ha, ya? Dunia tu bukan, akhirat tu bukan tak ya. Dunia tak juga. Ha, so dia buatnya 50-50. Ha, ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Keadaan di akhirat. Baik. Ha, ya? Sebab itu dibangkitkan semula. Dua ayat di atas dan ayat-ayat lain yang seumpamanya meyakinkan bahawa beriman dengan kebangkitan di akhirat, hisaban amalan dan balasan adalah di antara tuntutan mentauhidkan Allah. Nah, sebab itu kita dalam dunia ini kena mentauhidkan Allah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma', tauhid as-sifat. Nah, keempat-empat jenis tauhid ya. Nah, pada sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang mulia. Beriman dengan demikian adalah ukuran kepada rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Bukan beriman dengan Allah saja, beriman dengan tauhid rububiyah Allah, beriman dengan tauhid uluhiyah Allah, beriman dengan tauhid al-asma Allah, beriman dengan tauhid as-sifat Allah Taala. Ha, itu empat jenis tu kena beriman. Ha, ya. Sesiapa yang mengingkarinya berarti ia tidak beriman kepada Allah. Kerana sifat sikap yang demikian, yang pertama bererti mengingkari hikmah dan kekuasaan Allah menciptakan makhluk ini. Kalau kita tak beriman, maknanya kita ingkar dengan hakikat Allah itu berkuasa menciptakan makhluk ini. Mengingkari keadilan Allah terhadap makhluknya dan membekukan sifat-sifat Allah. Seolah-olah Allah itu sifatnya beku, jumud. Tak ada fleksibel Allah itu. Yang kedua bererti menghina dirinya sendiri. Kerana ia beriktikad bahawa ada berapa? Ada tiga iktikad tu. Ia dijadikan dengan sia-sia. Menghina diri dia lah. Allah jadikan dia tu sia-sia je. Tanpa tujuan yang mulia. Sedangkan ada tak tujuan Allah jadikan kita? Ada ke tak ada? Ada. Apa tujuannya? Nak menghambakan diri kepada Allah. Ha, ya? Tapi orang kata sia-sia je. Jadilah dia orang sia-sia. Menghina lah diri dia. Yang kedua, hidupan di bumi ini terbatas kepada umurnya yang pendek. Dan di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelisahan, kerisauan, kesusahan dan kezaliman. Dia rasa dunia ini hidupnya. Jadi, terbataslah kehidupan dia habis-habis 60 tahun.
saya ini adalah 74 tahun, terbatal lah. Tapi kalau kita percaya kebangkitan, kalau kita percayakan dengan kebangkitan, terbatal ke dah? Lepas hidup esok, akan hidup balik. Lepas itu apa? Selama-lamanya hidup. Forever and ever and ever and ever and ever hidup. Tak adalah terbatas pada 74 tahun saja. Kalau tidak, dia rasa hidup ni saya ikat penuh lah 74 tahun. Itu dah mati. Habis. Dah mati, habis. Tak ada bangkit balik. Artinya, Tuhan tak ada berkuasa dalam menghidupkan dia semula. Artinya apa? Terbatas umurnya yang pendek. Dan dalam kehidupan yang penuh dengan kegelisahan. Dia 74 tahun pula gelisah saja. Risau saja. Nak marah saja. Tahu, nak marah saja. Nak mentor ada kerja. Dalam masa 74 tahun tu. Tak ada tenang jiwanya pun. Kesusahan dan kezaliman. Kemudian yang ketiga, ia dibiarkan hidup di dunia ini dengan sia-sia. Dia merasakan diri sia-sia, dia pun hidup dengan sia-sia lah. Mayang dia tidak, puasa dia tidak. Dia nak pakai-pakai lah apa yang nak pakai, nak makan-makan lah apa yang nak makan. Dia rasa diri dia sia-sia. Dia rasa diri dia tak guna. Bila dia merasakan diri dia tak guna, dia boleh buat yang baik ke? Boleh buat yang baik ke? Tak boleh. Dia rasa diri dia, Allah aku yang apa sangat. Itu yang tak tahu hala hidup tu. Dia merasakan dia tu sia-sia. Orang yang menzalimi. Mana kita tu? Dia dibiarkan hidup di dunia ini dengan sia-sia. Orang yang menzalimi tidak dibalas dengan dengan sebab kezalimannya tak ada dibalas. Itu yang sia-sia tu. Orang yang berbuat baik tidak dibalas baik dengan sebab kebaikannya. Dan orang yang berbuat jahat juga tidak dibalas di atas kejahatannya. Artinya Allah tak adil tu. Sia-sia aja. Allah jadi orang tu baik. Sia-sia aja Allah jadi orang tu jahat. Tak ada dibalas. Dan sebagainya. Berdasarkan demikian maka beriman, maka beriman kepada kebangkitan manusia semula di hari kiamat atau di hari akhirat menjadikan apa? Menjadikan dia apa? Itulah yang sesuai dengan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Bila kita percaya di hari kiamat itu ada kebangkitan, itu tanda keadilan Allah Ta'ala. Itu tanda kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jahat akan dibalas dengan kejahatan. Ya, cuai akan dibalas dengan siksa. Di akhirat besok ada dua. Satu tempat nikmat, lagi satu tempat azab. Pilihlah. Make your choice. It is all up to you. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Ditunjukkan kepada kamu. Sesungguhnya ditunjukkan kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang-orang yang syukur atau nak jadi orang-orang yang kufur. It is all up to you. Make your own choice. Nak syukur ni jalannya. Beriman dan beramal soleh. Itu jalan syukur. Nanti akan syukur je. Syukur tu ibadah yang kita bawa dari dunia ni sampai ke syurga. Itu syukur. Tahu? Sampai ke syurga tu syukur. Udah masuk syurga tu kita syukur lagi kepada Allah SWT. Minta begitu. Ya Allah izinkanlah kami sujud kepada kamu bagi kali terakhir. Kerana kami syukur sangat kepada kamu. Kata Tuhan dalam syurga mana ada syukur, mana ada sujud. Nak sujud di mana? Nak sujud di mana? Dalam dunia ni. Dalam syurga tak ada sujud lagi kata Allah. Tapi oleh kerana kamu minta sungguh-sungguh, aku izinkan kamu sujud. Sujud lagi kita esok di akhirat tu tau. Kita ke damai ni? Yang dalam syurga esok kita ke damai? Kita lah. Kalau sama kata aku tak masal, tak masal tu. Kita lah. Kita pun sujud. Tahu berapa lama sujud? 40 tahun sujud. Tak ada letih, tak ada lenguh, tak ada jemu, tak ada bosan. 40 tahun sujud. Tahu? Sujud. Dalam dunia ni cetera tu imam tu. Cetera. Sujud lama sikit. 5 minit jadi ya, macam? Macam? 5 minit jadi ya, sujud? Udah ke belum? Udah ke belum? Udah ke belum? Angkat kepala tu. Belum weh letak balik. Ini 40 tahun tak ada jemu, tak ada letih, tak ada apa, tak ada lenguh. Sehinggalah Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku, angkat kepalamu. Kita pun angkat. Itulah nikmat yang paling-paling besar, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata lagi. Allah panggil, ini panjang pula ceritanya kan. Allah panggil nabi-nabi. Mula-mula panggilnya Nabi Musa. Disuruhnya baca kitab Musa. Apa nama kitab Musa? Taurat.
Musa pun baca. Tak ada lah apa-apa. Kemudian dia panggil pula Nabi Isa. Dia suruh Nabi Isa membaca kitab yang diberi kepadanya. Kitab apa? Kitab Injil. Nabi Isa pun baca. Tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada apa pun yang luar biasa lah. Lepas tu Allah panggil Nabi Daud. Nabi Daud pun baca. Apa dia bacanya? Zabur. Bila Nabi Daud baca Zabur, kita tenggelam dengan kesedapan. Kemerduan suara Nabi Daud. Suara Nabi Daud tu merdu sekali. Kita tenggelam penuh dengan nikmat mendengar suara Nabi Daud. Sampai ada lagu Robania tau Nabi Daud tu. Ada lagu Robanianya. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Daud. Padahal bila benda tu berlaku pun, itu lagu aja, lagu Robania tau. Bukan benda tu berlaku pun, Siti Fatimah ada ke pun nak dengar suara Nabi Daud? Siti Fatimah anak siapa? Anak Rasulullah. Nabi Daud bila hidupnya? Zaman sebelum Nabi dia dah hidup. Tapi nak menggambarkan kemerduan suara Nabi Daud. Sampai ada dicipta lagu Robania tu. Pukulannya pun nama pukulannya apa? Apa? Kencat. Kincat. Bukannya kencat. Kincat pukulnya lah. Kena belajar Robania lah. Pergi kamu belajar. Belajar Robania lah. Pukul kencat namanya. Orang belajar tahu lah. Itu dia. Menandakan kemerduan suara Nabi Daud. Nabi Daud tu kalau dia baca Zabur, burung tengah terobang berhenti tuan-tuan. Tengah terobang berhenti. Bukannya inggap. Kalau inggap lah. Biasalah ini dia tengah di awang-awangan tu berhenti. Nak dengar suara Nabi Daud. Hari ini kalau Jamal Abdullah nyanyi, ada berhenti burung. Ada berhenti burung. Tambah lari ada. Itu dia Nabi Daud. Lepas itu Allah panggil pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda pun membaca kitab yang diberi kepadanya. Apa nama kitabnya? Al-Quranul Karim. Baginda pun baca. Ini ahli syurga belakang ni. Kita aja dapat tengok ya. Orang ahli neraka tak dapat. Dia pun baca Al-Quranul Karim. Dia baca surah Al-An'am. Daripada surah Al-An'am. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad 70 kali ganda lebih sedap daripada suara Nabi Daud. Dalam sejarah yang terkenal dengan suara yang merdu Nabi apa? Nabi Daud. Tapi rupanya Nabi Muhammad tu lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Berapa kali? 70 kali ganda. Itu sebab dalam syurga tu Nabi Muhammad tu last kali. Kenapa? Dia mula-mula suara biasa aja. Lepas tu sedap sikit. Lepas tu sedap sikit. Sampai Nabi Daud, sedap berbenar. Sudah sampai Nabi Muhammad, lagi sedap. Pasal syurga ni, nikmatnya makin lama makin sedap. Makin lama makin bagus. Makin lama makin hebat. Makin lama makin sempurna. Suara pun begitu juga. Last sekali Allah membaca dari kalamnya. Yang ini jaga akidah. Allah membaca bukan pakai huruf, bukan pakai suara, bukan pakai bunyi. Tak ada ya. Macam mana? Macam mana? Entah. Itu dia. Wallahu alam. Allah hanya yang tahu. Allah membaca kalamnya iaitu daripada surah Ar-Rahman. Tahu baca surah Ar-Rahman? Ya Allah. Ar-Rahman ada pun nama je. Yang banyak dalamnya tu apa? Fabi ayya alai rabbikuma tukadziban. Surah itu baca ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasyajaru yasjudan dan seterusnya. Dia baca itu. Yang ini kita tak tahu nak boleh nak digambarkan. Macam mana keadaannya? Seperti lagi hebatlah, lagi terpesona kita. Lepas itu Allah tanya kita. Kita ni tanya, maukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Atas layaklah diri itu masuk syurga. Maka Allah bukakan hijab. Maka kita pun melihat wajah Allah dengan mata kepala kita sendiri. Tahu?
Kejap ni kita hanya dapat melihat dengan mata hati aja, besok dengan mata kepala. Ketika itu berseri-seri wajah kita. Nak digambarkan saya pun tak reti nak menggambar. Tapi Allah sebut dalam Quran apa? Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, kata Allah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada wajah Tuhan mereka, mereka dapat melihat. Ya. Saya tak dapat nak gambar ke macam mana keadaannya. Itulah keadaan masuk di syurga. Itulah nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Melihat wajah Allah. Ya. Ada orang dapat melihat wajah Allah dua kali sehari. Pagi sekali, petang sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah sekali sehari. Belah petang aja, kalau belah pagi aja. Ada orang dapat melihat wajah Allah seminggu sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah sebulan sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah setahun sekali. Ada orang dapat melihat wajah Allah, itulah dia sekali, the first and the last time. Ikut amalannya, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Itu sebab ada kebangkitan semula. Jadi kita ni cerita ni cerita apa? Kebangkitan semula, hari akhirat tu macam mana? Ya. Itulah yang sesuai dengan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Itulah yang diimani. Yang diamani itu bukan amani, itu diimani oleh akal manusia. Itulah yang disenangi oleh fitrah dan yang sejahtera. Ya. Nikmat-nikmat syurga tu siapa tak seronok? Semua orang seronok. Nengok pun seronok. Ya tak? Seronok dan nengok kejap ni. Nengok pun seronok. Lebih-lebih dia kalau dapat betul-betul. Lagi seronok. Ya. Itu dia. Senang kita nengok. Ya. Mudah-mudahan dapat ke kita besok. Ya. Tak ada lah. Angan-angan aja. Tapi kena bertindaklah. Start from where? Mana nak start? Start dengan semayang. Start dengan semayang. Besok pagi di mana nak semayang? Besok pagi orang lelaki di mana nak semayang? Here. Di masjid ni. Zuhur asuk di mana? Sini. Asuk asuk di mana? Sini. Atau di mana-mana ada tempat jemaah. Orang lelaki biar 5 kali sehari berjemaah. Kalau dia sungguh-sungguh berjemaah, kekalkan dalam berjemaah sehingga dia padam, dia akan dapat fadilat-fadilat untuk orang berjemaah. 5 fadilatnya, laju-laju. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Yang kedua, dilepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, dia dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, dia meniti siratul mustaqim cepat seperti kilat. Yang kelima, dia masuk syurga tanpa. Yang mana tak nak, cakap apa? Mu anda, atas? Atas? Apa yang nak buat? Semayang berjemaah lah, 5 kali sehari. Itu dia, ya. Okey, wallahualam. Ya. Kita maaf dia, lama benar pula ngajur. 1 jam 2 minit 47 saat.